sebagai pembekal di Desa BWD itu mulai tanggal 13 Desember 2013. Kalau di sini satu masa jabatan itu 6 tahun. Jurai Mucuknya sudah 2 tahun. Ya, 2 tahun setengah lah. Yang lewain matur ring dani jero kayangan sarung sami mande perceda jam 1 santun sarung sami rauh ring jeroan wari sampun jadi ngenaga bang bakti tinggi wata sapun ike kiki ama pekeling ring jero kayangan sarung sami. Wafat adalah selaku tugas urutan dari terakhir sampai ke nomor 1, dari nomor terakhir ke urutan nomor paling puncak. Nah, termasuk dari angka terbesar menjadi angka yang terkecil, menjadi nomor 1. Itulah siapa yang mendapatkan nomor 1, itulah Jerbayan Mucuk. Dan itu tidak gampang, Pak Jero sendiri artinya masuk sebagai anggota sepak raman itu sudah tahun 65, sudah berawal dari tahun 63, masih umur muda, sejak tahun 65, antara tahun 66 itu sudah kawin. Dari sana mulai dan ceritanya kan cukup panjang, sekarang 2014 baru bisa mencapai Jero Kayan Mucuk. Itulah sepertinya itu yang dilakukan namanya Ulu Apat. Banyak orang yang menginginkan bisa jadi Jero Kayan Mucuk, tapi karena kadang-kadang di pertengahan sudah kandas, kadang-kadang salah satu keluarga meninggal atau anaknya sudah kawin semua atau cucunya sudah kawin, tidak bisa lolos menjadi penghulu desa termasuk menjadi Jero Kayan Mucuk. Selama ini koordinasinya bagus antara berbekal lembaga adat dan lembaga dinas itu
masih sejalan koordinasinya, tidak. Kalau seandainya di adat ada ada permasalahan atau mungkin ada kegiatan apa, koordinasi ke dinas, itu juga di dinas, karena antara dinas dengan adat saling ada kaitannya. Apa namanya, koordinasi dengan desa adat, kebayang, nah, sebenarnya di desa sih nggak ada masalah. Karena setiap ada kegiatan di masing-masing organisasi itu, lebih awal ada koordinasi ke dinas dan ke adat, sehingga setiap kegiatan itu tidak bisa bertabrakan. Kalau dari masing-masing dadi itu umpamanya mungkin atau organisasi mau mengadakan kegiatan kan, misalnya minta izin lah kepada dinas dulu apa pada saat ini akan ada kegiatan di dinas atau enggak, sama halnya kan di adat, apa di adat akan ada kegiatan apa enggak, kalau seandainya ada ditunda, kalau enggak ya jalan terus. Karena semua kegiatan-kegiatan yang ada di koperasi tidak terlepas dari adat dan dinas, segala pertanggungjawabannya apapun, karena suatu saat seandainya karena fasilitas di dinas tidak ada, mungkin dari adat yang menanggung, karena antara dinas dan adat di desa Bayu Gede berjalan seiring, tidaklah ada berseberangan. Nah, artinya selama ini baik di dinas maupun di adat artinya sudah menyadari dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Terus semua seperti itu. Ini kalau dicari dari pendesa itu dari Bulungtop, karena setiap kegiatan itu yang di pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan oleh pengayah kegiatan upacara di pura itu di bayangan juga sama ayah yang punya kegiatannya itu, maka dari itu makanya penting saya itu dicari khusus orang di pengayah dicari itu seperti dari Indonesia, karena juga dicari dari pengayah karena pengayah itu dapat ya peramanya satu ada misalnya ayah Indonesia yang di Bulu Angkep itu kan tidak ada, dia cuma dapat apa namanya, kalau di Bulu Angkep itu cuma dia dapat kerjanya aja, tidak ada menikmati hasilnya. Kalau di Pangaya cuma hasil di label pura itu kan sudah dikasih anunya, apa namanya, ayah Andesa itu kan sudah dikasih, ya itu dia kita dikasihnya di sana. Kalau nang yang di saya di desa ini kan cuma ya untuk menghadiri, karena ada kegiatan di pura juga menghadiri juga bersama-sama perempuan yang ada di sini, dan juga untuk itu saya harus mengundang, saya akan menghadirkan masyarakat ya, saya untuk dari sekarang ini ada sinoman itu melaksanakan arah-arah kepada masyarakat desa Pangaya ya, semestinya yang udah-udah ya. Kadang-kadang kan ada apa namanya, ada perbedaan-perbedaan kepada masyarakat, kadang-kadang kebanyakan yang sudah diterima oleh masyarakat tapi kan salah satunya suatu masalah dan diterima oleh masyarakat, nantinya kita perbaiki bersama-sama dengan masyarakat misalnya, nanti kita sudah apa namanya sudah ada kesepakatan dari semua masyarakat. Ya, anggota desa Pengayah Madep kan di Kerama Desa itu kan 164. Dari 164 itulah berputar terus, sebentar menjadi orang teratas, sebentar menjadi nomor belakang. Nah, seandainya Pak Jero sudah nanti anak semua kawin, termasuk cucu sudah kawin, sehingga yang akan menggantikan itu adalah anak paling kecil atau anak yang paling besar. Sehingga Pak Jero kembali anak paling kecil itu menjadi nomor urut paling belakang lagi. Mulai dari belakang. Pelaksanaan sampai saat ini mengenai pelaksanaan ulapan itu tetap berjalan baik karena komunikasi antara pemerintahan adat dan dinas intinya selalu nyambung.
dari dulu, Quran itu diwariskan dari nenek moyang kita dari dulu, ya kita mudah-mudahan itu bisa berjalan seperti buat teman. Ya, rezekinya. Mungkin harapan kami ke depan, sistem yang sudah ada ini tetap dipertahankan. Sehingga desa Banyumide kan termasuk desa tua, desa tradisional, sehingga keunikan-keunikan yang ada di desa Banyumide itu tetap lestari. Harapan kedepannya, karena kita sangat mengharapkan kebudayaan Bali tetap ajak, tidak terganggu oleh pengaruh-pengaruh yang negatif, sehingga dengan satu-satunya ajak Bali itu kita harus tetap mempertahankan kebudayaan yang sudah diwariskan oleh leluhur.